udah ya udah asik ya. Hey, nice to meet you loh. Gue nice to meet you juga. Gue kayak udah pernah, kayak gue udah ketemu kenal 45 tahun gue. Iya kan? Span. Emang lu emang udah cocok banget begini. Lo, tapi gue anjing, gue senang sih ngobrol sama lo. Karena gue dari dulu zaman gue inbox dahsyat, gue sering liat lo. Tapi lo masih sweet guy banget, ya kan? Terus tadi kita pas lagi off cam, lo cerita ya, skema lo kebalik ya. Lo dari industri banget, lo twist jadi masukin ke underground. Pertanyaan gue kenapa ya? Lo kan dulu udah kayaknya ganteng banget anjing. Ya sih, elo gitu loh. Terus lu twisting nih, tiba-tiba lu berubah jadi kayak Dave Grohl begini yang begini. Ada apa dengan elo yang masa lalu tuh? Mungkin karena gua tuh bisa dibilang dikutuk sama idealis gue. Oke. Jadi yang pop atau mainstream udah gitu. Udah pernah. Oke. Gua pengen cari yang lain. Oke. Gua pengen cari yang lain yang bener-bener menyalurkan apa yang isi hati gue banget gitu. Dan akhirnya gue main rock, dan emang gue suka rock zaman dulu. Oke, dari dulu dari gue kecil. Gue dengerin itu rock and roll 60s. Kalau kita tahu branch ke sini-sininya tuh ya rock gitu. Oke. Dan gue emang bisa lebih mengekspresikan diri di rock. Menurut gue ya, karena gue suka nggak ribet, jadi cuma itu maksudnya energi gue bisa lebih keluar di situ. Nah jadi pas saat gue dapat kesempatan, walaupun gue masih di label, udah gue ganti aja, karena gue ganti brand, jadinya Marcello Tahitoe gitu. Dari Elo. Itu sebuah langkah yang cukup bodoh buat gue. Bodoh, berani ya, nekat sama bodoh tuh tipis-tipis lah bedanya. Iya. Nekat sih gue bilang. Karena branding susah kan. Lu udah berapa tahun lu tempa dengan nama Elo, tiba-tiba lu ganti brand, lu harus tempa lagi. Dan yang Marcello Tahitoe itu memang gak radio friendly banget sih materinya. Banget. Gue dengerin banget dari Elo yang ini jadi Marcello anjing jadi begini. Gue kaget banget gitu loh. Yeah. Tapi pada masa itu emang lu pengen branding begitu apa? Gue pengen. Gue suka dengan sound yang gue keluarkan di album-album yang baru ini. Dan buat gue sebagai musisi ya, lu juga mungkin ya, nggak akan ada yang lebih indah lagi saat lu mendapatkan sound yang seperti apa yang lu mau gitu. Betul. Atau karya yang lu keluarin sesuai hati lu. Iya. Tanpa memperdulikan orang lain lah, masalah pasar lah. Iya. Nggak mikir juga. Oke. Dan label lu fine, begitu lu ngomong gitu. Fine nggak fine kali ya. Untung ya ada ENR-nya, musisi juga. Si ada band Numata. Terus tahu gue. Ino. Nah, Ino dia lah yang jadi ENR-nya. Terus gue bilang dong, "No, gue pengen begini-begini." "Oh, ya udah, oke, bikin yang keren ya." Oke. Bikin yang keren. Dan kalau ngomong ya sesuai hati gue iya gitu. Dan lumayan dari album-album yang Marcello Tahitoe itu tuh dapat beberapa kayak penghargaan lah gitu. Kayak AMI Awards dan segala macam. Gue karena gue jarang banget dapat itu. Tahun pertama doang gue keluar dapat. Nah, AMI Awards itu gue dapat lagi kayak di album yang Marcello Tahitoe yang pertama, kedua, ketiga gitu dapat. Lo berarti lu changing the game dong ya, maksud gue. Maksud gue game lo yang pertama dengan fans lo yang begitu lo berubah. Apa kabar tuh fans lo yang? Nah, itu pertanyaan yang bagus tuh. Karena yang terjadi adalah banyak yang minggat dari yang main gitar manis lagunya begitu, tiba-tiba lu changing the game. Nah fans yang sebelumnya kayak what the fuck banget. Serius kayak akhirnya ya udah minggat, tapi beruntungnya ada fans baru kan. Iya dong, pasti dong ada fans baru yang emang ya memang gue ngincernya kan ke scene itu tuh gitu, scene alternatif rock grunge Indonesia gitu. Iya. Sampai kita bikinin DIY tournya, gue bikin jalan-jalan dan ketemu mereka main dan jual merchandise sama tiket, berharap untuk bisa dapat ongkos nutupin produksi untuk ke kota yang berikutnya. Gitu. Seru banget. Itu yang gue nggak pernah ngalamin. Karena selama gue keluar ya udah di mainstream, terus lagunya juga nggak yang underground banget kan. Iya banget, mainstream total sih. Jelas. TV lovers ya boleh deh. TV lovers boleh, lah. Boleh. Dengan looks yang waktu itu kan kayaknya pasti wanita. fans normal lah. Fans normal lah. Kalayak umum lah. Kalayak umum pada umumnya. Tapi kok lu berani sih lu tiba-tiba lu changing the game. Terus tadi lu bilang ya udah gua enggak apa panggung ke panggung. Ya udah bayarannya bisa nutup ini aja deh gitu loh. Yang harusnya lu bisa mungkin offnya dibayar gocap dengan elo yang dulu ya. Yang manis itu loh. Tiba-tiba lu changing the game dengan lu dari nol lagi nih. Gua nol lagi. Lu main di komunitas dulu, komunitas gitu-gitu ya. Buat apa lo? Gua kenapa ya? Gua yang gua bilang tadi, gua tuh orang yang mungkin bisa bilang dikutuk gue sama idealisme gue. Gue bener-bener nggak peduli uang gitu. Bukannya gue berarti gue banyak duit ya? Nggak juga. Gue nggak segitunya gitu. Tapi itu Raffi Ahmad kayak deh. Itu nggak segitunya. Tapi gue menemukan kepuasan dan kenikmatan sendiri saat gue memainkan lagu-lagu yang emang gue suka. Oke. Walaupun yang pop juga gue suka loh. Iya. Tapi banyak komprominya gitu loh. Kalau yang pop tuh gue pengen taruh distorsi dikit, nggak bisa. Lebih baik nggak deh gitu, karena nggak radio friendly. Gitu. Kalau ini kan gue nggak bodo amat. Iya. Sampai akhirnya gue 3 album gue pakai nama Marcello Tahitoe dan lama-lama marketnya kebentuk sih gitu. Iya. Walaupun akhir-akhirnya gue berpikir, man, gue mau main apa aja gue tetap Marcello Tahitoe. Lo nggak masuk gue. Jadi gue kayak gue mau main lagu lama gue, mau main lagu baru gue, dan segala macamnya, lo nikmatin aja deh gitu. Gue kasih lo show yang bagus. Oke. Gitar itu gitar lo. Oh iya. Lo kan tadi bilang lo punya trik ya? Tradisi sebenarnya. Apa sih tradisi lo? Tradisi gue adalah kalau lo sebelum minum pertama kali, lo harus start strong. Jadi lo langsung bottom up. Ayo, cheers. Lo emang anjing lo. Yah, goblok. Nah, kan nih ini ram ya. Ram kan ini jatuhnya? Ram nih. Rambutan deh ini anjing. Santai aja. Oh, kalau lu begini, tradisi lo. Tradisi gua begini kalau nokip. Apa emang? Nokip lah. Ketahuan anjing, ketahuan anak lama. Ketahuan. Oh, nokip kenapa? Kenapa harus habis dulu? Biar cepet aja. Biar gak buang waktu gak sih? Ngerti ya? Makanya lu emang tipikal gitu ya? Gua kalau apa gue ngincer yang pol gitu ya? Gue pol, gue tobat kan, total banget ya. Jadi gue langsung terus gitu. Karena ya itulah, ada sisi baiknya ada sisi enggaknya juga tobat. Gitu. Total banget. Ya. Ada nggak bagusnya juga. Akhirnya ya lo tau lah ya. Iya kan? I know. Iya kan? Iya. Banyak kan. Ketotalan gitu. Lah lu ya. Ketotalan sampai rehab. Oke. Tapi gue ngeliatnya perjalanan hidup lu keren sih lo. Maksud gue dari lu muda banget ya sampai sekarang. Bukan tua yang maksud gue. Oke bro. Iya. Maksud dari lu dulu banget ngeliat sampai sekarang ya lu masih berkibar lah. Gue nggak tahu yang lo sampai punya up down, fucked up, happy, jelas. Mau merit nggak jadi, merit juga congratulations. Thanks Ben. Yes. Tapi how was the married life? Married life, okay man, gue suka. Karena no, I'm telling you the truth ya. Ini total banget. Nih gue jujur banget. Yeah. I enjoy it very much. Kenapa? Karena istri ternyata lebih dibanding pacar menurut gue. Karena banyak orang bilang enak tuh kalau nikah masih kayak pacaran. Oke, that's true. Tapi pacar is pacar, istri is istri, beda nih. Beda sama sekali. Di mana bedanya? Dia udah satu tubuh sama gue istilahnya. Oke. Dia udah bagian dari hidup gue yang sesungguhnya sampai mati nih. Gitu. Ini udah komitmen nih ya. Udah komitmen banget. Dan buat gue, dia itu gue seneng. Dia kalau dia seneng gue seneng. Gue udah nggak bisa bilang gue happy dan gue harus sendiri happy. Gue nggak bisa tuh. Oh, paham gue. Dan gue sebutin itu sama dia. Wah, parah men. Parah. Nah, biasa kalau bad boy emang culun ya. Culun. Lalu culun juga. Culun kan? Banget gue culun. Walaupun dia yang salah, gue dia yang walaupun salah. Walaupun tato lo sampai muka ini. Iya. Tetap culun. Kenapa ya? Kok kayak ada stereotip, bukan stereotip, kayaknya merata gitu deh. Bad boy itu looks-nya. Begitu sama istri tapi culun deh. Kenapa kita ya? Kita kayak culun deh. Iya, kayaknya kita enggak. Karena menurut gue ya, kita benar-benar picky dalam mencintai seseorang. Picky untuk mencintai seseorang. Giliran lu cinta sama dia, lu total banget dan lu seculun itu. Seculun itu. Gua bener-bener serius, hidup gua sekarang tuh bener-bener pagi bangun jam 7 nganterin istri gua kerja karena dia orang kantoran. Nganterin istri gua kerja, terus kalau ada makan siang nih, mau makan siang, gua makan siang lagi. Terus jemput kayak gitu aja. Dan I enjoyed very much. Because I love routine. Gue suka rutinitas. Iya. Betul. Gue suka rutinitas, kayak misalnya hari Selasa nih saatnya minum sama Onat nih. Gak bisa enggak? Seminggu sekali. Oke. Gue kalau dilanggar itu gue nggak suka tuh. Oke. Kenapa sih lo langgar? Gue udah nyiapin waktu nih seminggu sekali buat lo, kira-kira gitu. Gue suka. Totalin dong. Gitu. Iyalah bro. Kamu. Parah. Iya, jadi gue kan. Iya, santai. Oh, lu tipikal yang begitu ya. Rutinitas lu berarti enggak terilo. Lu olahraga enggak? Nah, gue pun juga akhirnya suka. Enggak bohong. Gue baru ini, cuy. Baru nyoba. Gue baru treadmill barusan nih sebelum kesini. Oke. Jadi gue suka treadmill karena ngebosenin. Oke. Karena ngebosenin, akhirnya ya udah enjoy aja gitu. Iya. Kalau lu olahraga masih ada yang lu pikirin nyaman-nyamannya kayak ya itu nggak work. No pain no gain. No pain. Ya. Jadi kayak ya udah gue olahraga kok. Gue olahraga ya. Oh jadi lu minum olahraga. Yang legal-legal aja. Iya. Paham. Males. Ribet. Iya, tebir kan bukan di Belanda, beda dong. Culture-nya kita harus cocokin dong. Ya hukumnya kita harus, karena semua manusia sama di bawah hukum kalau katanya gitu. Ini keren. Gokil ya. Itu bisa ngomong Ella apa Marcello tuh? Itu kayaknya UD deh. Atau apa ya? Semua manusia ada, gue lupa, bukan UD apalah. Oke. Lo oke, sekarang kita changing di topik sama Dewa. Tiba-tiba Marcello beritanya masuk Dewa. Apa tuh awal ceritanya? Enggak, gue gak mau next dulu deh. Dewa ini kan kayak one of the biggest band ever. True banget. Semua lagunya yang gue denger dari tahun 90-an, gue denger laginya masih enak gitu loh. Apa tuh rasanya begitu lo tau kayak anjing, gue di Dewa misalnya. The first time, oke. Jadi gini, dream come true lah sebenarnya. Oke. Maksudnya, lu berada di satu band yang memang luar biasa. Dari segi fans luar biasa, dari segi musik udah nggak usah ditanya, luar biasa banget. Jadi gue ngerasa kayak gue layak nggak ya di sini sebenarnya? Itu gitu. Pertama yang lo pikirin tuh? Iya. Gue layak nggak di sini? Cuma ini rada serius dikit. Ya ini serius dikit dong, bercanda dulu lah. Jadi gini. Jadi gini. Gimana? Gue tuh di saat-saat sekarang ini gue punya konsep untuk selalu berserah. Oke. Men. Gue ngerasa gue bisa ada di sini, ketemu sama lo seharusnya itu udah part of God's plan lah. Oke. Jadi gue selama ini selalu berserah soal kesehatan gue jarang berserah lah gitu, tapi belakang-belakangan ini gue menyerahkan semuanya. Itu apa yang terjadilah gitu loh. Even sampai karir gue nggak mau terlalu mikir panjang. Oke. Just for today gitu. Oke. Jadi gue pikir gue jalanin apa yang gue bisa. Oh ternyata lagi sama Dewa, gue jalanin sama Dewa. Jadi kalau ada orang ngomong nggak layak atau abis segala macam, gue nggak terlalu pikir panjang pusing soal itu gitu, karena ya gue cuma jalanin apa yang gue disuruh jalanin gitu kira-kira. Oke. Ya kan? Tapi itu feeling lu pertama, kayak gue nggak layak di sini deh. Iya, adalah manusia lu kayak gitu. Adalah. Gila lo, gila Dewa. Lo pasti grow up dengan lagu mereka juga dong. Jelas. Iya. Jelas. Kayaknya semua orang deh ya. Iya kan? Gue yakin juga Yanwar juga nih ya. Iya kan, Farisa juga jelas. Jelas dong, terus tiba-tiba anjing gue nih gitu ya. Ya itu lumayan surreal. Jadi kayak lumayan gak bener gak ya gitu. Tapi ya ceritanya memang gak terlalu ribet sih waktu itu. Gue ngegantiin, kalau gak salah gue diajakin. Mereka ada kayak 30 tahunnya gitu kan, 30 tahun bikin konten dan segala macamnya. Mereka cari penyanyi-penyanyi, kolab sama Davin Live, sama Netral, sama Burger Kill, sama Virzha juga ada, sama yang lain-lain dah gitu, sama Once juga ada. Gue masuk salah satunya. Oke. Somehow setelah itu gue dikontak sama manajemen gue. Ternyata manajemen gue dikontak sama manajemen mereka. Oke. Lo mau nggak jadi ini? Terus gue yang kayak Let's go. ya kali enggak ada satu momen dalam hidup lo kalau lo dapet kesempatan lo nggak mungkin nolak. Iya pasti lah. Ini salah satunya buat gue. Dewa. Oke. Masuk. Berat. Samuk gila. Kayak harus lebih sering nih gue. Menyenangkan men. Oke. Pertama kali berarti gue sih ngeliatnya di berita ya, kayak di explore Instagram gitu ya, lo resmi gitu ya. Pertama kali lo manggung atau lo bergabung, lo lebih tertekan, happy, atau kayak lupa kan kalian total banget ya. Iya, tapi gini, gua itu gue waktu sebelum manggung pertama kali sama Dewa, gue udah ada kayak 3 kali manggung 3 hari berturut-turut sama Dewa? Enggak, sendiri, solo nih. Sebagai Marcello? Iya, sebagai Marcello Tahitoe. Solo gue manggung, suara gue habis. Oke. Akhirnya gue mau nyanyi jahe merah. Gue gak minum alkohol tuh, karena gak bagus katanya. Katanya luka, kalau saat luka lu kasih alkohol tuh makin luka lagi. Bukan luka, dia justru kering sampai akhirnya susah, jadi kayak abis suara lo, kalau nggak salah ya. Gue bukan dokter ya, gue nggak tahu, tapi kayak gitulah pengalamannya. Dokternya Boyke lagi ya? Wow, Boyke boleh. Apa dokter Tirta? Gue mungkin lebih ke dokter PM anjing. Wah, tua dokter PM. Boleh. Akhirnya gue mau nyanyi Jahe Merah. Gue deg-degan banget. Gue deg-degan karena gue nggak bisa. Lu tau Dewa tinggi banget suaranya? Iya banget, parah. Banget. Anjing gila. Dari Ari Lasso, Once. Wow, gila. Itu kayak range udah kayak wow. Tas gitu gitu. Banget. Parah. Akhirnya entah gimana gue kayak ayo udah Tuhan terserah deh. Mau gimana juga ya. Seru. Nyampe suaranya. Karena jahe merah juga. Oke. Abis jahe merah pas kelar. Oke, thank you semua. Udah, lagu kedua terakhir gue udah mulai minta minuman. Gue udah mulai. Di situ ada si L. Kan ada L. Dulu belum ada L di depan kita banget. Dulu masih sekolah enggak sih? Enggak. Ya. Anak kan dulu anak Parno jelas. Siapa pacarnya siapa anak yang itu di situ? Jainab. Gue kok taunya Munaro itunya Mandra ya. Oke. Jokes itu tua banget. Habis itu gue ketemu El kan. Nokep. Terus kayak, udah mulai lagu kedua udah mulai salon tuh gue ya. Udah lemas, udah kayak udah penonton udah nyanyi semua. Sampai akhirnya gue bersyukur. Karena akhirnya gue bisa merasakan manggung 15 lagu bersama band favorit gue. Itu 15 lagu full. Lu kuat ya, masa setengah-setengahnya. Iya, maksud gue lu kuat. Dia range gitu ya. Itu range enggak main-main lah. Yeah. Full. Malis seperti mereka. Terus tuh 15. Wow. Tas. Pecah brother. Pecah. Santai aja. Ini makin luas. Makin luas. Kita si Ari Tulang nonton gitu. Urusan mereka ya. Iya. Wah parah banget nih Ci. Box deh. Oke, tapi gini, itu kan kita ngomongin in the good way. In the bad way-nya ada nggak yang ada? Yang kayak fans-fans yang jelas. Dewa mania atau apa sih? Bala Dewa. Kenapa dia sih ini si gondrong nih? Enggak, gua nggak mau dia. Jelas. Banyak. Ada, Pak. Ya, so-so. Nggak sebanyak yang dukung. Tapi ada. Ada. Rata-rata mereka reasonnya kenapa? Tidak terima karena menurut lu suara lu kurang cocok? Apa menurut lu menggantikan seorang Ari Lasso, Once tuh belum kelas elok? Apa karena lu kemudaan? Gua nggak tahu deh. Kalau dibilang mudaan Virzha yang pasti. Iya, lu kan toko juga ya? Ya, mul. Jadi sebenarnya lebih ke nostalgianya mereka ke capture pada zaman 2 vokalis yang pertama. Betul. Jadi siapapun yang ada di situ menurut gue ya. Iya, pasti. Akhirnya kayak gitu terus apalah gitu, nggak layak lah atau kayak gitu-gitulah. Tapi dan lo don't give a fuck. I don't give a shit. Oh ya ngapain gue? Karena konsep gini. Gue udah pernah ngomong beberapa kali. orang yang berhasil ya adalah orang yang punya kuping tebal sama hati gede. Okay. Karena kalau kuping lo tebal, lo bisa memilah-milah mana orang yang ngomongin jelek tentang lo bodo amat. Hati lo gede untuk lo ngejalanin tulus semuanya segala macam. Oke. Okay. Jadi gue mencoba menebalkan kuping gue dan membesarkan hati gue aja. Okay. Yang gue bilang, fokus gue pertama satu, gue di sini for a reason. Gue ditempatin di sini sama Tuhan for a reason. Gue ada di sini deh. So buat gue jalanin yang happy aja gitu. Gue tanpa memperdulikan apa kata orang, karena I don't really care about their approval, man. Betul. Buat gue, lo capek, man. Capek. Pesan nyokap gue cuma satu. Ya. Dia bilang gini. Which is almarhum nih. Almarhum. It's alright, man. It's alright. It's been a while juga. Dia bilang gini. Lo, kamu harus ingat. Kamu harus baik sama semua orang. Dan yang kedua, kamu nggak bisa menyenangkan semua orang. Oke. Which is true. Oke. Gue nggak. Kalau capek nggak sih lo? Capek lah. Bisa gini, lu mencoba berusaha untuk menyenangkan haters lo, capek dong. Capek lah. Mau ngapain sih? Lama-lama kayak nggak penting dia lo gitu ya? Iya ngapain? Nggak penting gila. Nggak penting. Lu transfer gue emangnya? Iya nggak penting, nggak penting. Iya kan, dia nggak bayarin gue pulsa. Lu masih ngerebatin dia. Lu masih ngerebatin di pulsa sendiri gitu ya? Iya. Waduh. Kalau pulsa nggak masuk suka marah, mbak belum masuk nih. Anjing. Lagi error mas, lagi error. Padahal dia nipu ya. Parah nih. Cus lu. Lu gak apa-apa kan? Tadi kita niatnya tahu. Parah banget tuh anjing. Gila rusak. Nih Anwar nih emang anjing. Oh lu berarti tipikal yang kayak gitu ya lo ya. Jelas. Haters lo gak peduli. Case lu dulu lu nggak peduli, lu udah terlahir kembali. Tapi pertanyaan gue gini, berarti lu berdiri di dua kaki ya, walaupun kaki emang dua nih. Berarti lu punya si Marcello, which is of era jalan, lu masih punya visi misi lu yang nggak mungkin lu jalanin di Dewa. Nah Dewa punya lu, nah itu ngebaginya gimana tuh? Lu sebagai orang yang fanbase lu, gue pengennya Marcello, sama Dewa yang pengennya, ini Dewa nih gitu. Apa Marcelonya ngalah dulu? Dewa dulu saat ini kayaknya gue ngalah dulu. Oke. Karena kan kita lagi ada tour. Oke. 30 tahun Dewa berkarya dan 30 kota dan 30 lagu. Masih running nih turnya. Besok weekend besok ini gue jalan. Oke, nice. Jadi Jadi gue pikir kalau emang gue harus fokus di sini, gue fokus di sini dulu. Oke. Gue nggak terlalu yang harus mencoba. Sempet sih gue mikirin kayak, solo gue gimana ya? Ada lah momen-momen itu ada dong. Kayak, gimana ya? Tapi gue kemarin baru dapat jawabannya gitu. Gue bilang kayaknya nggak dulu deh gitu. Oke, Marcelonya nggak dulu deh. Ntar dulu. Kalaupun manggung. Oke. Kayak beberapa waktu, lo kalau gue manggung datang dong. Harus santai. Ajak bini lo, enjoy aja, santai. Gue pasti akan datang ke panggung lo dan gue akan moshing lompat. Ini gue janji ya kan. Gue suka banget soalnya. Gue harus lompat. Jadi konsepnya seperti itu. Oke, berarti sekarang Dewa dulu. Gue Dewa dulu. Oke. Gue ngelihat Dewa 19 atau Dewa itu kan berarti kayak masih banyak materi lama yang nggak pernah mati. Nah, begitu Elo masuk, serutut gitu ya. Ada materi baru. Ada. Jadi materi Dewa yang paling baru itu tahun 2022 dan itu kebetulan vokalnya gue terus dirilis. Padahal sebenarnya ini lagu lama. Judulnya Juliet. Oke. Ini tahun 2010 sebenarnya udah direkam sama Once kalau nggak salah. Romeo-nya kemana tuh? Romeo boleh. Judulnya Juliet. Juliet. Udah, jadi gue nyanyi. Nah itu berarti Dewa karya pertama Dewa setelah 12 tahun berarti kira-kira. Oke. Dan lagu barunya juga menurut gue gitu enjoynya ya, walaupun susah, tinggi terus kan? Gila dia kayak hantem terus ya, dia nggak mau turun bro. Di atas terus ya kan? Iya dia nggak mau ngedrop dia nggak mau ngedrop nggak drop ya kan, jadi tinggi terus. Dewa tuh tinggi banget di range-nya deh, dan gue sangat mengidolakan penyanyi-penyanyi Dewa. Oke. Virzha, Once, Ari Lasso, gue sangat mengidolakan mereka. Iya. Dan bisa bertemu satu panggung, walaupun udah kenal, tapi bertemu berbagi panggung dengan mereka buat gue tuh pengalaman yang luar biasa lah. Iya. Lu tuh ternyata tipe orang yang pada endingnya berserah ya. Apa yang terjadi besok, ya udah yuk. Gue suka itu kayak gitu. Lebih simpel bro. Oke. Gue pengen deh. Gue soalnya nggak gitu. Gue orangnya mikir mulu. Sama, gue juga. Tapi pada akhirnya ini gue cerita dikit ya. Ini kita konten religi kan. Hai. Pada akhirnya karena kan lu jauh lebih senior di atas gue dong. Pasti lu jauh lebih mengalami hal-hal yang belum gue alami lah ya. Pada akhirnya is it berserah diri, santai, ya udah jalanin aja gitu lah. Gue tahun 2021 awal gue menemukan konsep itu. Oke. Dari mana tuh lo datangnya? Dari persekutuan gereja. Oke. Ya. Gue cocok di situ. Oke. Kita menikmati apa suasananya dan akhirnya kayak gini. Gue dibilang lu berserah. Oke. Dan buat gue enak. Lu tau gak, dengan gue berserah, gue kawin cuy. Oke. Sorry, gue nikah. Oke, kalau kawin mah sering ya. Jangan dong, bini nonton kan, dong. Ini kawin halal gitu istilahnya. Iya. Gue nikah lagi pandemi cuy. Gue bener-bener ya gue gak, iyalah gue bener-bener ngarepin panggung lah. Oke, enggak, sorry gue potong. Sebelum lu berserah, emang apa yang lu lakukan? Maksud gue, konsep apa yang ada di otak lo? Kan 2021 lu berserah. Ya udah bodo lah, apa yang terjadi yuk jalanin aja. Setelah lu ketemu sama geng lu nih ya, The Church Gang berarti ya. Sebelum itu emang lu apa? Ambisius kah? Apa pokoknya tiap hari lu catat besok gue harus gini. Ya, gue tinker lah, hampir sama kayak lu bilang. Lu tinker total? Gue tinker total. Okay. Jadi gue kayak, gue mau ngapain ya tahun depan? Oke. Ini pandemi selesai, ini pandemi kapan selesai? Oke. Saat lu memakai pikiran lo, begitu banyak pikiran lo akan masuk ke hati lo. Iya. Dan saat masuk ke hati lo nggak benar, timbullah yang kekacauan buat gue. Oke. Jadi gue nggak mau ini mempengaruhi ini. Oke. Jadi gue harus memblok pikiran gue daripada hal-hal yang buat gue belum tentu juga kejauhan gue mikirnya. Iya. Gue stop. Udah, tenang. Hidup gue pasti dipelihara Tuhan, aman. Gitu. Oke. Akhirnya gue berserah terus, every day. Gue cuman bilang gini, Tuhan, atas bawah kanan kiri depan belakang terserah, atur aja, gue ngikut. Oke. Dan buat gue ngaruh gitu loh. Jauh lebih relax. Jauh lah. Lu nggak ada beban men. Oke. Lu nggak ada. Pasti ya ada lah manusia lu kekhawatiran ada. Tapi pasti ada dong. Terserah. Iya. Ya karena hidup gua bukan hidup gua gitu istilahnya. Hidup gua dititipin lo gitu. Iya. Ya udah. Terserah lu mau ngaturnya gimana. Yang pasti gua akan berusaha yang terbaik. Betul. Bukan. Gua suka konsep berserah karena kalau berserah tuh lebih proaktif, kalau pasrah tuh lebih pasif gitu. Oke. Kalau buat gue, ya menurut gua nih. Kalau pasrah tuh lebih kayak yalah, terserah lah, gua enggak ngapa-ngapain, gua duduknya nunggu rezeki nomplok dari langit. Kalau berserah lu tetap berusaha, tapi hasilnya apa? Ya lu serahkan. Oke. Ikutin aja lu. Yes, buat gue tuh jauh lebih better, way better. Dari mental health, psikologi lu jauh lebih enak. Banget gila. Sampai tiba-tiba lu married itu lu planning nggak? Apa tiba-tiba kayak dar ketemu? Wah men, ini luar biasa. Karena buat gue, istri gue nih, gue udah pernah kenal dia udah lama, gitu. Cuman belum ada manuver aja ya. Belum gitu. Belum. Kayak kul-kulan aja. Oke. Tiba-tiba somehow ya gue udah masuk dengan konsep yang berserah itu ya. Berserah ya. Terus tiba-tiba kayak dia. Gue baru kelar hubungan gue. Terus dia. Terus gue lumayan bergumul tuh soal itu. Gue dimimpiin juga gitu, dan gua dibukain jalannya banyak banget sama dia. Oke. Kayak apa tuh? Nggak tahu ya, lu ya pertama kali kalau lu mau kawin lu ngapain sih? Ekonomi dong yang pasti kan. Financial lu harus kawin di sini, lu harus kebuka jalannya cepet banget dan segala macamnya. Dan ini God's plan lah hitungannya. Jelas. Yeah. Dan buat gua itu penting banget karena gua ngejalanin sesuatu yang gua nggak punya kendali. Oke. When you have control in your life, lu cenderung nggak mungkin menyerahkan itu ke entity yang lain. Ya. Bener dong, because you know what you do dan lu bisa melakukan itu. Ya. Bener dong. Bener. Tapi ini bener-bener gue seneng banget. Gue nggak pegang kendali sama sekali. Iya. Terserah deh. Gue kawin deh. Gue inget banget. Financially gue nggak that good lah waktu pandemi. Asli. Ya, gue punya ruko. kelar, gue punya motor kelar, gue punya kamera kelar. Ya lu tau lah. Karena gue bener-bener ngarepin banget. Tapi pada saat gue ya udah terserah deh, tiba-tiba dapat adalah kayak big endorsement yang emang luar biasa banget. Tiba-tiba dapat itu, tiba-tiba dapat pacar gue, tiba-tiba dapat orang tua gue bahagia banget gitu, bapak gue. Dan buat gue itu semua penting, men. Padahal itu semua unplanned ya, tidak lo rencanakan ya. Gue nggak bisa kontrol. Lo nggak bisa kontrol itu, tapi datang aja udah ya. Bener bang. Karena konsep lo tadi berserah. Berserah, brother. Jauh lo. Iya men. Gini. Ajarin gue berserah dong. Karena konsep gue tuh masih ambisius. Konsep gue tuh manusia. That's good. Sebenarnya ambisi itu bagus. Ambisi itu bagus kan, tapi kalau berlebihan kan jadi kayak. Apa ambisi lo? Mau jadi Ariel Noah gitu? Ariel masih. Gue lebih kayak ini sih, kayaknya gue harus jadi Freddie Mercury deh. Keren. Iya dong, keren dong. Itu keren, tuh gue kayak kapan gue bisa kayak dia gitu loh. Maksud gue masih tipikal orang kayak besok gue harus apa, besok gue harus apa, besok gue harus apa. Gue catat sampai. Oh ini nggak dapet kesini, ini nggak dapet kesini. No, it's good. Is it good? Karena lu masih hidup di dunia ini kan? Masih dong. Kalau so you have to use earthly skills untuk melakukan skill apa untuk melakukan pekerjaan di dunia lo. Ya. Bukan berarti lu nggak belajar. Iya. Bukan berarti lu nggak ngulik. Lu tetap harus melakukan itu untuk semuanya itu. Tapi menurut gue, apapun outcome-nya lo harus serahin. Itu ya. Ya. Jauh lebih tenang tuh. Jelas. Karena gue Anda tuh bahasa masuk angin ya? Lumayan. Anda mau tolak angin? Ya, gue gelegean bahasa. Anda mau tolak angin mungkin? Tapi ini enak banget. I enjoy this very much. Yes. Karena secara gue ngobrol sama lo gitu, maksudnya gue bukan, I am no angel lah. Gue jauh lah, gue nggak sempurna, tapi jauh banget. Tapi maksudnya gini, saat lo mengerti bagaimana lo bisa legowo lah. Iya legowo. Lu legowo dengan apa yang udah dikasih buat lu di depan mata lu. Ya. Lu tinggal jalanin sebaik-baiknya. Apapun hasilnya. Iya. Itu lu bisa terima. It's way better. Karena yang penting apa satu? Hati lu harus benar. Oke. Hati lu harus benar. Lu nggak bisa ada dengki, lu nggak boleh ada cemburu, lu nggak boleh ada iri, lu nggak boleh ada segala macam yang jelek-jelek. Nggak boleh ada di hati. Itu buang lu deh, seru. Karena nggak penting. Ya. Hati lo nggak dibikin untuk mengcontain hal-hal itu sebenarnya. Ya. Maybe your mind, mungkin ya. Tapi jangan sampai pikiran lo mempengaruhi hati lo. Selesai itu aja. Okay. Anjing, gue ngomong ini kayak anjing kan? Anjing. Tapi gue suka. Nah, ini yang gue lakukan. Ya. Sama lo. Ya. Dan ini yang gue lakukan sama teman-teman gue. Ya. We drink, we share, dan kadang-kadang kita makan yang enak dan we share dan segala macam. This is cool man, thank you, this is very cool this is very cool. Iya kan nggak sih? Kita tanya lagi aja ya kan nggak ya. Oke, berarti kalau lo konsep lo berserah ini tahun 2022 ya. Oke. Elo atau Marcello atau Elo Dewa 19 atau apapun you name it lah ya, what's your plan this year? Merit udah, Dewa udah, Marcello masih jalan. Apalagi yang pengen lakuin di dunia ini yang kayaknya belum kesampean nih? Gue ingin memiliki anak. Gue pengen deh. Gue pengen. Itu bukan sesuatu yang lo pending dong. Hajar terus dong. Colok terus. Everyday dong. Tinggal tunggu dikasihnya aja dong. Ya. Gue usaha. Kan ada tuh cowok-cowok yang kayak gue kayaknya merit aja deh, anak mantar deh nggak penting. Banyak. Banyak. Maksud gue kadang gue ngobrol sama orang kayak ya kan gue hidup sama lo nih ya kan, anak urusan belakang. Kalau lo nggak, ini yang lo tunggu. The Elo Junior. Gue pengen lihat mini-mini berlarian di rumah gue. Oke. Itu dong, doain gue ya. Harus. Please. Harus lah. Seneng banget gue ada di momen gue pengen menikah dan pengen memiliki keturunan itu. Oke. Tadi kan baterainya habis. Tuh ya kak. Baterainya habis itu bukan alkalin. Belum nggak ada kelinci gitu ya. Nggak ada. Tapi habisnya bagus juga kok dia. Gue punya janji lalu ya. Kita punya ritual ya. Ya. From morning to the night. To the night. Oke. Okay. Tapi lu ada supir gak? Ada. Oke, okay, karena don't drink and drive. Don't drink and drive. Don't drink and drive. Masuknya mas. Lo tapi lu setuju nggak sama statement itu? Karena kalau di luar negeri itu firm banget tuh. Iya. Lu kalau minum, nyetir pasti ditangkap. Jelas. Oke. Okay. Dan di sini masih banyak yang begitu. Iya, walaupun menurut gue banyak orang yang nggak terlalu memperhatikan itu, tapi buat gue itu penting. Penting dong. Don't drink and drive. Don't drink and drive. Karena lu bisa nyelakain banyak orang. Banyak orang. Ya. Istilahnya gini, ya lu kalau mau rusak ya rusak aja sendiri, jangan nyusahin orang. Betul. Bener ya? Betul. Jadi buat gue itu penting banget. Oke, okay, thank you. Harus ada ritualnya juga dan harus ada di. Ini kan Diageo ya kalau nggak salah. Bener nggak sih? Diageo. Ah, Diageo. Diageo. Yes. Diageo kan Diageo kayaknya. Diageo. Ya. Ini ada Johnny Bejalan. Johnny Walker. Bener, ya, Johnny Walker. Segala macam. Smirnoff. Kalau lu udah kerja seharian, ya, lu udah kerja, lu udah capek, lu udah the whole week lu udah burn out. Yes. Kalau gue suka ngasih reward. Oke. Okay. Buat diri gue sendiri. Ya. Satu hari gue bener-bener di rumah doang, stay, gue minum dari bangun pagi. Gak maksud tuh gini, bangun tidur hap. Minim gitu. Ya lumayan ngisi lambung lah. Oke. Okay. Breakfast sarapan dulu. Breakfast. Enjoy. Gue nggak tahu pakai apa dan segala macam, minum. Gue mau pakai wine kayak, mau pakai whiskey kayak, mau pakai rum kayak. Gue minum dan segala macam. Nonton Netflix, tidur. Terus ada temen-temen dong, datang temen-temen kan, brunch. Kita start minum lagi, ngobrol, sharing dan segala macam ya. Malam dinner, sampai minum sampai tutupannya. Mie instan. Gila. Dan gue liat postingan lo ada studio lo ya. Nah, we should jamming, bro. You should. Nah, lo nggak, ini bukan wacana kan? Enggak. Fix lo. Fix. Nggak, gue tuh juga jarang punya temen kayak lo lah. Temen gue juga nggak banyak kok, tenang aja. Serius lo. Gue datang ke rumah lo pasti. Lo harus. Sebelahnya kan lo tau dong siapa? Tau dong. Iya kan, Hesti Edo kan? Iya, Hesti Edo. Oh sama kok kelakuan. Ini sering nongkrong di rumah sebelah ya. Nice. Kalau Hestinya kerja dia kayak datang ke rumah gue. Jadi gini. Edo tuh taruh gue deh. Edo tuh ngapain sih? Suka bangun kayu, dia hobi ya. Iya. Jadi gini. Dan bagus kan hasilnya. Keren. Ini studio gue itu workshopnya. Jadi bener-bener kayak nggak ada fasad apa-apa, temen-temen kayak tembus. Edo gitu istilahnya. Oke. Jadi istilahnya kalau dia jahat, dia mau nyolong studio gue bisa gitu. Tapi karena dia cool dan dia asik dan dia orangnya seru, dia asik aja dan lu harus ada di situ. Oke. Sure. Please, pasti gue kabar. Gue udah tukeran nomor sama lo. Please. Gue datang ke rumah lo ya. Kita janjian ya. Iya. Oke. Gue sedih lo kalau lo nggak ini. Nggak, gue yang sedih lah. Ya. Gitu, gue sedih lah. Yanar santai aja lo, Yanar. Halo, oke. Ini udahlah segmen ya. Oke, gue punya cue card. Gue nambah lagi kalau udahlah segmen sebelum pulang. Oke, terus nambah cue card lo. Ada masalah apa di cue card lo? Nggak ada masalah apa. Oke. Ini namanya opinion. Jadi gue sebutin like one name atau one apapun, lu tinggal sebutin opini lu aja. Oke. Panjang berapa lama nih? Mau sebutin? Bentar lah. Oke. Ahmad Dhani, genius. That's it. Gak ada yang bisa ngalahin. Oke. Drinking alkohol harus di atas 21 tahun ke atas. Setuju, agree. Karena emang ya biar nggak norak. Cindy Maria. Panjang nih harusnya. Gemes banget. Cindy Maria. She's the woman of my life. Senorita. Dia Corazon. Corazon man. Dia she's the woman of my life. Dia bener-bener. I have no words to describe her, man. Oh, nice. Dia the best, simply the best, simply the best. Gue jadi Tina Turner, anjing. Gila. Oke. Lu sampai nggak bisa describe ya. I have no words. So this wife your wife, ini se-important itu buat lo ya? Dia backbone gue gitu. Nah, ya. Nggak pakai Andra ya? Nggak pakai Andra, sorry banget. Sorry Benjet. Sorry. Ya dia sepenting itu buat hidup gue. Oke. Dia, gue nggak tahu kalau nggak ada dia kayak gimana. Karena gini, karena kita kebiasaan nempel terus ya, gitu ya. Gue pun klingi, dia juga klingi. Yes. Lo klingi nggak? Ya. Culun. Gue dibilang culun. Gue klingi banget sama dia. Iya. Sama dong. Iya, gue klingi. Dan gue kalau lagi ada masalah, gue selalu ke dia. Lu sama. Bener dong. Iya. Kenapa ya? Gue kadang sampai mikir kayak apa janjian masalah gue tuh jangan gue ceritain ya. Gue takutnya dia tuh ganggu, tau gak? Nah, itu bener. Karena masalah lo jarang lo ceritain. Yes. Giliran ketemu orang yang bisa nerima masalah lo, mau baik mau buruk atau whatever, dia bisa terima. Buat gue itu penting. Penting banget. Dan sorry gue masukin lagi. Dan itu lo nggak ketemu lagi. Ya. Lo sama istri lo, baby, lo jaga dia baik-baik. Oke. Ini kan sampai gue tadi muka baby. Ah sebel, gemes banget deh lo. Gua nggak mau tato. Sebut sini. Lebih ke goblok ya. Lebih ke tato pas nikah apa udah kelar? Abis married. Atau masih pacaran maksud gue? Abis married kan? Abis married dong. Kalau masih pacaran bisa putus. Jangan. Ini udah komitmen ini ada nama lo di muka gue nih. Bro. Gue berdoa sama lo. Gue kenapa jangan ya? Enggak. Gue berdoa buat lo supaya lo tetap sama dia. Oh, thanks, sampai mati, man. Fucking thanks, man. Nah, itu serius banget. Thanks. Lo harus, karena buat gue apapun yang terjadi, which is gimana caranya dan segala macamnya ketemu dia, itu udah rencananya. Gue setuju banget, ya kan? Ya gak sih? Karena semuanya emang unplanned. Gue juga nggak pengen married. Ya. Unplanned. Tapi lo cinta sama dia. Banget. Apa yang lo cinta dari dia? Acceptance-nya. Apapun yang gue lakukan, bad, good, bodoh, recet, goblok. Iya. Kayak ya udah, lu kan suami gue. Gue dukung lu sepenuhnya. Cool. Iya gak sih? Gue dukung lu sepenuhnya. Gue pengen deh ketemu istri lo. Makanya gue janji sama lu ya. Iya. Dari pagi sampai malam kita deep talk terus ya. Bener. Netflix, drink, dinner, lunch, brunch, nokip. Sampai. Ya kan? Nokep itu udah ngerti nggak ya orang-orang? Guys, nokep itu mungkin kolom komen kali. Tahu nokep itu apa? Kalau misalnya kita Google nokep tuh ada nggak sih? Itu bahasa nokep tuh jadul banget loh. Gua nggak tahu. Ada nggak? Ada nggak ya? Feeling gua ada deh kayak. Nokep ya. Gitu. Tapi slang gitu. Iya slang. Kayak gua mau punya band sebenarnya. Gua jujur gua mau punya band namanya Stokun. Artinya? Stone. Oh. Tapi bahasa Oka. Kayak spokat. Oh, spokat. Iya. Stokun, kobam gitu. Okay. Sendokir. Oka, spokat, terus apa lagi ya? Iya kan? Apa lagi ya? Kokapten ke ribet. Enggak nemu anjir. Oke, Tahir. Dewa 19. This is the last question. Dewa 19 legend. Yes. Dewa 19 buat gue adalah gini, mereka berhak ada di posisi mereka saat ini. Why? Karena mereka dedicate their lives for their music. Menurut gue gitu. Yeah. Lu tau ini udah beberapa kali, udah berapa ratus atau mungkin ribu kali yang mereka bawain lagunya gitu. Iya. Tapi ada gig apa mereka mencoba untuk latihan. Can you imagine? Oh iya? Iya dong. Biasanya kan soundcheck-nya nanti latihan. Oh kalau gue segitu? Iya, ini lagunya udah 12 tahun lalu sampai latihan. Iya. Oh mereka enggak? Kan itu kan materi lama yang sudah mungkin 20 tahun, 30 tahun masih di. Oh nice, and you're part of it lah. Iya. Dan gue bener-bener. Dan gue ngeliat Ahmad Dhani ya, gue ngeliat Mas Dhani. No wonder dia ada di posisinya dia saat ini. Kenapa? Saban hari, siang, pagi, sore, malam ya. Di studio. levelnya. Coba lo, serius. Dan buat gue itu gila. Gak, maksud gue, lu udah punya hits banyak banget, men. Ya, istilahnya lo tau gak? Istilahnya 10-15 lagu hits ya. Gila lo, no, it's... Lo tau gak? Oke, ini lucu nih. Jadi misalnya gue manggung, gue sama manajemennya, lo tulisin setlist lagu. Jadi vokalisnya yang tulisin. Aduh, nih kok ini nggak masuk ya? Gak. Misalnya even 15 lagu atau 30 lagu, banyak yang nggak masuk main hitsnya, sebanyak itu. Dan buat gue, to be part of their team, yes, it's the best experience or whatever journey yang gue ditaruh Tuhan untuk jalanin. Gue accept that with my whole heart, gitu. Oh, thanks man. Anjing keren. Santai aja lu berdua ya. Dia kan enggak kenapa. Iya, kenapa gua nyalain ini? Iya, Pak. Dia salah. Yang salah kayak kita deh. Iya, kayaknya kita deh. Karena kita janjiannya minumnya santai. Iya, enggak minum bahkan. Di malam enggak minum. Kita temenin entar aja santai. Iya. Totonya cheers for that. Ini terakhir kan? Terakhir. Aduh, gua dari sekolah. Iya. Kok ada tradisi lain? Kenapa nggak Januari Farisa sih? Nggak, mereka tradisi and strong. Oh, oke. And strong. Kan tadi lu bilang apa? Start strong. Udahannya juga harus and strong. Lo lu bisa. Gua pengen mau naik Gojek. Santai ya. Ya gua pegangan abangnya. Oh, Kane tengap. Marcello Tahitoe. Thank you. Thank you. I love you so much. Thank you. I love you, bro. Gue punya janji buat Marcello, everybody. Thank you.